ngapain di sini? Ayo. Aku ngapain dengan Tuhanku. Nah, udahlah, ayo udah. Ayo. Jadi kan aku tuh KPK. Iya. Ayo udah. Iya udah. Enggak usah ada. Jadi kan aku ketua KPK. Selesai. Oke. Berangkat kau. Sip. Gak usah banyak ngomong. Jadi kan saya ketua KPK. Menurut. Saya ucapkan selamat Pak Anies dan Pak Sandi menjadi gubernur yang baik dan menang di putaran kedua. Semoga Bapak menjalankan tugas jadi gubernur sesuai amanah rakyat dan tugas negara dijalankan dengan baik. Buat Pak Anies Sandi, saya sangat berterima kasih Jakarta aman damai. Buat tim sukses relawan Anies Sandi, saya akan buktikan kalau saya benar-benar sesuai janji saya, potong payudara saya. Hai Lung, masih ingat kan? Sesuai janji saya, janji itu adalah hutang. Akan aku penuhi. Saya akan potong payudara saya, sesuai janji saya. Karena apa? Saya terkena sakit kanker payudara stadium 4. Saya harus siap-siap potong susu, potong payudara sesuai janji saya. Buat Pak Anies, Pak Sandi, Pak Ahok, Pak Jarot, semoga menjadi gubernur. Kalau Pak Ahok kalah, harus lapang dada, terima kekalahan sama Pak Jarot. Yang penting saya mendukung tim sukses, tim relawan Pak Ahok Jarot, juga Pak Anies Sandi. Hai Pak Lung, saya akan penuhi janji saya sesuai keinginan, sesuai janji saya kalau saya akan potong susu. Janji itu adalah hutang bagiku. Nah, ini aku lagi konsultasi sama dokterku, Pak Joko Dritir, yang akan potong payudara. Ini Pak Joko Dritir yang akan mau potong payudara karena saya sakit kanker payudara stadium 4. Hai Linglung, buat kamu selamat ya, kamu nggak jadi potong susu. Kalau saya potong susu tetap aja, menang Pak Ahok pun saya juga akan potong susu. Buat Pak Linglung, selamat ya, kamu nggak jadi potong kuping. Kalau saya sih tetap potong payudara. Buat tim relawan Anies Sandi, Pak Ahok Jarot, pokoknya kalian paling hebat semua. Keinginan saya satu Pak, buat Pak Anies, Pak Ahok, Pak Jarot, Pak Sandi, semoga nanti operasi payudara saya lancar, saya potong payudara lancar, semoga saya kuat, semangat, potong payudara sama Pak Joko Ligir, itu dokter saya. Hei Linglung, selamat ya, kamu nggak jadi potong kuping. Keinginan saya satu Pak, saya cuma diberi kesehatan, umur panjang, penyakitku diangkat sama Allah. Dan aku kalau ada rezeki pengen umroh Pak, pengen umroh belum ada rezeki. Saya siap-siap potong payudara ya Pak. Yang jelas saya kanker payudara. Menang Pak Ahok pun saya juga tetap potong payudara. Buat tim relawan semua, makasih ya. Ini saya lagi konsultasi dokter saya. Buat Jakarta damai sejahtera. Dah, terserah pandangan kalian saya gini. Yang penting saya tetap semangat. Apa yang harus aku lalui, apa janji aku. Tapi nunggu Pak Dokter dulu, kapan saya potong payudara, kapan saya operasi. Hei Linglung, selamat ya, nggak jadi potong kuping deh. Pokoknya semangat semuanya buat tim relawan, semuanya. Pokoknya damai, peace. Oke, semoga nanti operasi saya lancar ya. Makasih.